semua yang tak mengenal akhir pekan. Untuk kita pernah lewatkan kesempatan. Untuk semua yang selalu hadirkan senyuman. Untuk semua yang berlomba dengan tagihan. Untuk semua yang cari kumpulan keluarga. Untuk semua yang berjuang hidupkan asa. Untuk kamu, kita, semua yang tak menyerah. Terus berupaya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya yang sudah bergabung di siang hari ini. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Pada hari ini mudah-mudahan teman-teman semuanya yang sudah mengikuti acara ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Agus Haryanto ya. Jadi saya dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan akan menemani teman-teman semuanya yang ada di sini untuk ngobrol asik, untuk bicara tentang freelance teman-teman kayak gitu ya. Freelance sebagai peluang karir masa kini. Wow ya, mudah-mudahan acara hari ini nanti bisa teman-teman mendapatkan sesuatu yang amazing ya. Oke, sebelumnya saya pengen sapa teman-teman di sini dulu nih. Mungkin teman-teman yang sudah hadir di sini ya, yang sudah masuk sebagai peserta dalam kegiatan webinar ini, pengen sapa teman-teman dulu. Boleh teman-teman yang ingin berkomentar di kolom chat ya, silahkan ya. Pengen tanya teman-teman nih ya, siapa di sini yang sudah pernah menjadi freelance gitu ya. Boleh teman-teman sapa, tulis di kolom komentar yang teman-teman yang sudah pernah menjadi freelance sebelumnya. Atau mungkin saat ini ya, atau mungkin saat ini sudah masih menjadi freelance, boleh dong ditulis di kolom komentar aja ya gitu. Dan pengen tahu juga teman-teman, apa sih alasan teman-teman selama ini untuk menjadi freelance kayak gitu. Oke ya, silakan teman-teman juga ya, tulis di kolom komentar apa yang teman-teman harapkan sebagai freelance dan harapan teman-teman selamanya menjadi freelance. Oke gitu. Oke, baik. Oke. Atau teman-teman juga boleh, apa sih harapan teman-teman ketika bergabung menjadi freelance gitu ya. Mungkin banyak di antara kita yang semua sudah punya pekerjaan tetap, tapi juga pengen menjadi freelance juga. Kenapa sih kayak gitu? Dan pada hari ini ya, kita akan membahas banyak banget tentang freelance teman-teman gitu ya. Jadi pada hari ini adalah merupakan sebuah webinar yang luar biasa. Jadi kita akan membahas freelance sebagai peluang karir masa kini. Dan program ini merupakan program kolaborasi antara Pemimpin ID dengan Bank Raya yang tujuannya adalah untuk memberikan perspektif baru buat teman-teman semuanya yang ada di sini, memberikan pengetahuan baru, memberikan pencerahan baru bahwasanya freelance itu ternyata pekerjaan yang luar biasa ternyata. Dan teman-teman tahu nggak? Ternyata ya, di tahun 2019 kemarin 5,89 juta orang ya menurut BPS itu bekerja sebagai freelance, dan 56,5% dari angkatan kerja Indonesia. Wow, luar biasa banget ya teman-teman ya. Dan pada hari ini kita akan bahas materi, kita akan sharing bersama pembicara yang sangat luar biasa yang akan membahas tentang bagaimana freelance juga menjadi sesuatu yang menarik ya untuk dikerjakan seperti itu. Baik teman-teman semuanya, saya yakin teman-teman semuanya di sini sudah tidak sabar ya, ingin mendengarkan materi yang nanti akan dibawakan oleh Kak Gania Harsono. Beliau ini adalah freelance digital creator, dan juga nanti ada juga Kak Rade Tambupolon ya, sebagai CEO dan co-founder dari socialbuzz.com. Oke. Nah sebelum itu kita akan mendengarkan sambutan dari Kak Rama ya, sebagai VP dari Bank Raya. Dan mungkin saya pengen sapa dulu. Halo Kak Rama. Selamat pagi, selamat siang Mas Agus. Oke. Saya baik. Sambil dari on the way untuk jalan ya. Oke. Kak Rama. Sambutan ya. Iya. Kak Rama, apa kabar hari ini? Luar biasa banget bisa join webinar ini. Tadi ngomongin freelance, saya juga pernah jadi freelancer ya dulu ya.
pengalaman juga gitu ya. Dan ternyata memang benar tadi Mas Agus bilang, kayak sekarang peluang karirnya makin baik ya sekarang ya. Ya, betul. Apalagi saat pandemi ini. Oke, Kak Rama boleh ya kasih sambutan sedikit ini. Silahkan Kak Rama. Waktu udah layar, kita silahkan. Ya, selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya, saya juga masih di jalan ini. Dan terima kasih banyak sudah pada hadir. Dan khususnya juga untuk narasumber yang ada di sini. Ya, ada Pak Rade, Mbak Nia, ada the moderator kita, Mbak Dame. Ya. Jadi mungkin hari ini kita akan banyak ngobrol soal tadi seperti Mas Agus bilang mengenai gig economy. Ya. Jadi itu juga memang visinya Bank Raya itu adalah menjadi best digital bank yang menjadi house of fintech dan home for gig economy ya. Jadi kita akan menjadi ekosistem ya untuk gig workers, gig economy ya, seperti itu. Jadi simak aja nanti banyak inspirasi yang kita dapetin hari ini ya. Jadi kita enjoy aja, happy learning. Thank you so much. Bye. Wow, baik. Terima kasih Kak Roma Tambupolon dari VP Human Capital PT Bank Raya Indonesia TBK. Luar biasa ya. Ternyata Kak Roma dulu juga pernah jadi freelance. Sama, saya juga dulu pernah freelance dan sekarang masih freelance. Luar biasa ternyata teman-temannya freelance itu sangat menjanjikan buat sekarang ini. Nah, di sini juga sudah ada Kak Ahmad Arif nih, pengen mendalami dunia freelance. Oke, ya hari ini kita akan langsung bahas ya. Jadi, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya, hari ini kita akan ada dua paket hadiah untuk dua orang penanya terpilih. Jadi silahkan disimak materinya, silahkan ikuti, dan silahkan bertanya. Tapi jangan sampai karena hadiahnya cuma dua, bertanya cuma dua. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya, manfaatkan peluangnya dengan sebaik-baiknya. Ya, kita buat acara hari ini, acara paling banyak pertanyaannya, paling mengguncangkan. Oke, baik ya semuanya ya. Oke, jadi saya yakin teman-teman semuanya sudah nggak sabar. Jadi kita akan langsung saja akan masuk ke materi. Tapi sebelumnya saya ingin panggil seorang moderator yang luar biasa kece, yaitu Kak Dame Sondang sebagai senior staff dari Divisi Retail Agri Bidang Bisnis Wilayah. Oke, saya pengen sapa dulu. Halo Kak Dame. Kak Dame masih di-mute kayaknya tuh. Ya, halo Kak Dame, masih di-mute. Oh, halo Mas Agus. Halo, Kak Dame, ya, apa kabar hari ini? Aku baik banget, semangat banget. Mas Agus, apa kabar? Luar biasa, baik juga gitu. Mbak Dame cerah banget hari ini ya. Oke. Mbak Dame, gimana nih perasaannya sebelum sharing-sharing nih, sebelum nanti menggawangi acara nanti sekitar 1-1,5 jam ke depan, gimana nih perasaannya sebelum mau sharing sama teman-teman? Waktu di info ikutan webinar ini saya excited banget karena gig ekonomi itu sebenarnya buat saya pribadi juga hal baru. Buat teman-teman saya yang mungkin hadir semuanya juga di webinar ini pasti juga udah tahu, tapi pasti pengen memperdalam. Apa sih gig ekonomi itu, kayak gimana sih gig ekonomi itu gitu kan ya. Karena Bank Raya sendiri kan kita sekarang berbasis digital dan kita pengen impactful di berbagai lini masyarakat dan terutama kita mau fokus ke segmen bisnisnya gig ekonomi gitu. Jadi buat aku hari ini spesial, excited dan pasti dapat sesuatu yang adding value buat diri kita, buat diri saya, buat teman-teman semuanya gitu. Jadi semangat banget. Wow, luar biasa semangat. Ya, saya juga semangat banget nih. Kak Dame pengen dengar juga nih kayak gitu. Ya, saya selama ini ikut freelance tapi belum pernah dengerin acara webinar yang bahas khusus freelance kayak gitu, luar biasa. Yes. Oke, Kak Dame, saya yakin teman-teman juga sudah nggak sabar untuk mendengarkan. Jadi, Kak Dame sudah siap? Siap. Oke, waktu dan layar kita persilahkan buat Kak Dame. Silakan Kak Dame. Baik. Terima kasih Mas Agus atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise to God. Hari ini, siang hari ini, buat semua yang hadir di webinar siang hari ini, saya yakin pasti siap untuk mendengarkan, menyimak tema kita siang hari ini, yaitu freelance sebagai peluang karir di masa kini. Jadi, hadirin peserta webinar sekalian, kita akan segera masuk ke acara inti. Sebelumnya, saya perkenalkan saya sekali lagi, Dame Sondang dari Divisi Retail Agri Crawl Up, bidang bisnis wilayah yang akan
memoderatori webinar kita siang hari ini. Baik, seperti yang tadi saya udah sampaikan ke semua peserta webinar, juga ke Mas Agus, bahwa saya sendiri sangat excited untuk ikut webinar pada siang hari ini, karena pastinya hal yang baru yang bisa kita ketahui bersama-sama dan bisa jadi modal kita untuk create bisnis di bidang kita masing-masing. Jadi, saya udah gak sabar untuk memperkenalkan dua pemateri atau dua yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Rade Tambubolon, seorang CEO dan co-founder dari Sociabus, dan Gania Harsono, freelance atau digital creator, dan saya juga perhatiin di saya browsing-browsing, ternyata seorang TikTokers, banyak banget TikToknya dan keren. Baik, saya persilahkan untuk terlebih dahulu Pak Rade Tambubolon. Ya, halo. Selamat siang, Pak Rade. Halo. Saya boleh panggil Pak atau Kak? Bebas, bebas. Bebas ya. Oke, selamat siang Pak Rade dari sociabus.com. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri dan apa yang mau disampaikan dalam waktu ke depan terkait dengan freelance sebagai peluang karir di masa kini. Silakan, Pak. Baik, oke. Okay, saya share screen dulu ya. Oke, okay, layarnya sudah terlihat atau belum? Belum. Oke, okay. Slide-nya warnanya hitam, sudah terlihat kah? Belum, Pak. Oh, belum. Nah, oke, okay, muncul. Oke, okay, kalau sekarang? Yes. Oke, okay, ya. Yeah. Thank you untuk kesempatannya di siang ini. Mau berbagi sedikit tentang freelance ya, topik freelance gitu ya, di era gig economy sekarang. Nah, mungkin sekenal perkenalan sedikit. Nama saya Rade. Saat ini sebagai CEO and co-founder sociabus.com. Nanti saya jelasin apa itu sociabus.com. Nah, kalau sebelumnya tuh lebih apa namanya di bidang digital marketing, bekerja di beberapa company sebelumnya, background juga as graphic designer, jadi pas kuliah belajar graphic designer, dan waktu itu freelancing juga sebagai music producer gitu ya, jadi memang hobinya bikin musik, jadi ambil beberapa gigs dari teman-teman musisi untuk bantu mereka bikin musik gitu ya. Jadi ya ada sedikit pengalaman sedikit di bidang freelancing, walaupun sekarang lebih bantu untuk teman-teman freelance bisa mendapatkan lebih banyak pekerjaan lagi gitu ya, dari bisnis-bisnis atau customer yang membutuhkan. Nah, jadi salah satu bisnisnya Sociabus adalah menghubungkan freelancers dengan orang-orang yang membutuhkan atau bisnis-bisnis yang membutuhkan. Jadi mulai dari influencer, bidang fotografi, desain, dan lain sebagainya, itu teman-teman freelancer bisa langsung gabung di Sociabus, dan nanti create profile, lalu kalau misalnya nanti bisnis atau customer yang butuh akan searching di Sociabus dan bisa menemukan profil dari teman-teman freelancer gitu, dan bisa langsung mendapatkan job-job tambahan di situ gitu ya. Jadi itu salah satu yang kita kerjakan di Sociabus saat ini untuk membantu teman-teman freelancer. Nah, jadi saya akan bahas dua topik di siang hari ini tentang gig economy dan juga tentang peluangnya gitu ya, sebagai freelancer di era gig ekonomi ini. Nah, jadi kalau kita dengar kata gig, ya G-I-G gitu, itu sebenarnya apa sih gitu ya? Mungkin ada yang udah sering dengar, ada yang masih asing. Sebenarnya kalau zaman sebelumnya itu umumnya digunakan oleh teman-teman musisi gitu.
Jadi kalau manggung atau apa, oh I have a gig. Ya kan, I have a gig this Saturday atau this Sunday gitu. Manggung gitu ya, gig kerjaan singkat, ya kan. Cuma berapa jam manggung habis itu selesai gitu. Jadi umumnya istilah gig itu dari situ gitu ya. Tapi kalau misalnya didefinisikan basically ya short term apa namanya? Kerjasama atau kontrak atau freelance work dibandingkan dengan job yang permanen gitu ya, yang tahunan dan seterusnya gitu. Jadi it's a short term job lah basically, jangka pendek. Jadi itu istilahnya yang sering kita dengar gig, apa sih gig ekonomi gitu kan, gig. Nah, kita lihat beberapa statistik dulu ya. Kalau di US itu diprediksi di 2027 sekitar 5 tahun dari sekarang setengah dari pekerja di US itu freelance. Jadi sekitar 86 juta orang gitu ya, setengah. Kalau sekarang kalau nggak salah masih sepertiga. Jadi within 5 tahun akan menjadi setengahnya gitu ya. Bahkan kalau ke depan lagi mungkin semakin besar. Dan data terakhir itu sekitar 1,2 triliun USD ekonominya freelance gitu ya. Itu sekitar GDP-nya Indonesia gitu ya. Jadi in total freelance ekonomi itu diprediksi sekitar 1,2 triliun USD. Nah, kalau kita lihat di Indonesia di 2020 itu sekitar 30 juta orang yang disebut freelancer gitu ya. Dan itu growth 26% dari 2019. Gitu. Jadi ini pun data per Agustus 2020 gitu. Jadi kalau total 2020 harusnya lebih besar. Nah, dan 2019 ke 2020 ternyata ada declining, ada penurunan 10% permanent job. Full time worker ya. Jadi yang full time job itu menurun dari sekitar 90 jutaan ke 82 juta. Gitu ya. Nah, ini data setelah 2020 belum ada lagi gitu ya, tapi kemungkinan besar itu trennya naik yang freelancing, yang full time cenderung menurun gitu ya kalau lihat data yang ini. Dan diprediksi ada sekitar di tahun 2025, 3 tahun lagi, sekitar 74 juta. Bahkan double dari angka 2020 yang freelancing gitu ya. Jadi kalau melihat dari ini trennya ke depannya itu memang gig ekonomi atau freelancing itu udah jadi sesuatu yang common, the new norm lah gitu ya, untuk orang bisa bekerja sebagai freelancing atau short term jobs. Nah, apa aja sih yang menyebabkan gig ekonomi itu meningkat? Jadi ada beberapa faktor ya. Salah satunya adalah semakin banyak orang yang mencari fleksibilitas atau kontrol gitu. Mereka bisa kontrol waktunya, mereka bisa fleksibel menentukan kapan mau bekerja, kapan enggak, gitu ya. Ini salah satu yang kalau ada surveinya gitu, seingat saya gitu ya, pas ditanya kepada freelancer, mau enggak kalau misalnya full-time job lagi gitu setelah freelancing. Beberapa dari mereka enggak mau karena alasan ini. Karena mereka pengen fleksibilitas dalam kehidupan mereka, gitu. Ya kan, jadi enggak harus yang 9 to 5 atau 8 to 5 gitu ya. Jadi mereka terserah mau kerjanya mau mulai dari siang, mau dari malam sampai subuh gitu ya. Itu lebih bebas gitu. Lalu udah pasti karena teknologi, karena internet, karena mobile phone, aplikasi makin banyak, marketplace online makin banyak, kayak Sociabus kan marketplace online juga tuh, mempertemukan pembeli dengan penjual jasa atau freelance. Jadi teknologi semakin booming, ya ini udah lebih terjadi gitu ya. Kalau sebelumnya saya freelancing sebagai music producer itu akses saya hanya teman-teman sekitar aja, orang-orang yang saya kenal aja gitu. Tapi kalau sekarang sebagai music producer, itu marketplace-nya udah banyak banget. Bahkan saya bisa dapat klien dari luar negeri. Nggak peduli batasan gitu ya. Jadi sebenarnya ini saat yang tepat untuk teman-teman freelancer, ini surganya gitu ya, dengan ada internet, dengan adanya konektivitas dan lain sebagainya, dibanding freelancer zaman dulu gitu. Dan terkait itu globalization. Jadi sebenarnya customer kita tuh nggak harus dari Indonesia aja, tapi all around the world gitu ya. Orang mencari freelancer itu dari manapun, yang penting bisa melakukan pekerjaan dengan bagus. Dan juga efek dari yang poin kedua dan ketiga, udah pasti peluang dan opsi itu makin terbuka lebar. Jadi kayak saking banyaknya, bahkan bikin kita bingung gitu ya, mau ngambil yang mana gitu ya. Jadi
ini udah enak banget bagi freelancer tuh semuanya tuh udah tersedia, tinggal pilih aja yang mana kira-kira yang cocok dengan interest kita. Nah, apalagi didorong dengan pandemik, ya kan? Dengan pandemik, makanya tadi sekitar sekian persen growth tuh di Indonesia yang freelance dan yang full-time job declining, salah satunya juga efek dari pandemi ya, 2019 dibanding 2020. Dan juga remote work, ya, relate dengan pandemik tadi gitu ya, remote working, WFH atau WFA, work from anywhere, itu udah jadi the new normal kan, gitu ya. Jadi bahkan beberapa tech companies, mau di US ataupun di Indonesia gitu ya, akan menjadikan remote work ini menjadi standar baru, ya kan, nggak harus semuanya tuh work from office, gitu. Jadi dengan adanya remote work, orang udah terbiasa, bahkan ada aja yang shifting menjadi freelancer gitu ya, ya karena bisa remote working ya jadi freelancer aja gitu. Dan juga kita lihat ada tren organisasi itu makin efisien dan juga adaptif, apalagi di bidang startup atau perusahaan-perusahaan baru yang masih mencari bentuk, masih mencari istilahnya product market fit gitu ya. Mereka akan pengen lebih fleksibel untuk beberapa job itu enakan dikerjakan oleh freelance. Ya kan, udah jelas expertise-nya, dan juga mungkin ini short-term job, kebutuhannya short-term, yang penting beres, dan mereka lebih fleksibel. Kalau misalnya ada perubahan business model, perubahan ada apalagi yang kayak pandemi sebelumnya kan, jadi orang kaget itu, bisnis harus makin fleksibel. Jadi dengan mereka terbuka menggunakan jasa freelancer itu lebih enak gitu ya bagi organisasi dibanding untuk harus permanent jobs. Karena kan bisa aja tahun depan mungkin bisnis model berubah, job ini mungkin udah nggak relevan lagi. Jadi mereka enakan mixing ya antara full-time job dengan freelancer. Nah, lalu sebagai peluang, tadi gig economy udah rising ya. Sebagai peluang sepertinya gimana sih di bidang freelancing ini? Nah, kita akan bahas plus minusnya ya, gitu kan. Karena kode tadi kayaknya, oh oke, trennya naik. Segalanya kayaknya oke nih, positifnya gitu. Nah, kita mulai dari pro-nya dulu nih. Apa, advantage-nya apa aja? Yang pasti tadi, flexibility. Ya kan, bisa kerja di jam berapapun. Itu salah satu yang dicari, teman-teman freelancer ya, flexible. Lalu, mereka punya kontrol. Job mana yang mau diambil, yang mana yang enggak. Mau kerja sama dengan klien ini atau yang itu, ya kan? Mereka bisa pilih gitu. Kalau misalnya sama klien ini, aduh kayaknya nggak cocok nih. Ya udah, dia bisa pilih-pilih klien yang lain yang lebih nyaman gitu ya. Atau kerjaan mana yang cocok dengan schedule-nya, cocok dengan expertise-nya gitu. Mereka bisa kontrol seperti itu. Dan mereka bisa work wherever they want. Ini khususnya untuk yang bisa remote work ya. Nggak semuanya memang freelancing bisa remote work karena ada yang on the spot atau memang harus on the ground langsung gitu. Tapi untuk beberapa yang bisa remote, mereka bisa dimanapun. Nggak harus di negara yang sama dengan kliennya. Jadi bisa dimanapun. Dan yang pasti you're the boss gitu, karena sebagai freelancer kita ibaratnya kayak self-employed atau our own entrepreneur gitu ya. You're the boss gitu, ya kan? Kita bisa nentuin kapan kerja, cari klien yang mana, job yang mana, mau kerja di mana aja, you're the boss. Dan juga you keep all the profits. Mungkin kalau kita kerja di sebuah perusahaan ya, ya udah kita flat gitu ya, misalnya ya udah salary ya udah ditentukan, ya kan, untuk sekian periode salary-nya segini. Ya mungkin ada bonus atau apa gitu. Tapi kalau misalnya as freelancer nggak ada ceiling ibaratnya. Tergantung kita mau ambil sebanyak mungkin job yang kita bisa, yang kita mampu, dan we keep all the profits. Mungkin kalau udah timnya udah besar, nggak kita sendirian, udah ada admin, udah ada teman-teman yang lain gitu ya, mungkin bahkan freelancer yang menggaji gitu kan timnya. Tapi all the profits mayoritas ke si freelancernya gitu ya. Nah, tapi minusnya apa nih gitu kan? Karena nggak ada semuanya perfect ya, pasti ada pro dan kontranya gitu. Nah, yang pasti belum tentu steady gitu ya. Mungkin kalau kita as permanent jobs, full time jobs, steady. Ya kan? Ya sama gitu. Maksudnya tugasnya job desk-nya sama, kerjaannya juga sama gitu kan. Income-nya sama. Nah, tapi kalau as freelancer bisa naik turun. Kadang-kadang job-nya lagi full banget, kadang-kadang sepi job gitu ya. Jadi naik turun gitu ya. Fluktuatif gitu ya. Nah, jadi ini salah satu
disadvantage ya, disadvantage. Lalu yang kedua adalah bagi waktu antara work dan personal time gitu ya. Karena mungkin as freelancer tuh kayak entrepreneur, muter terus ya, pakai nyari job, nyari klien, ya kan, kerjain ini itu. Jadi kayak susah untuk switch off, ya kan, untuk bagi waktu antara personal time dengan kerjaan tuh agak susah gitu ya. Kabur gitu garisnya gitu. Jadi ini salah satu yang jadi disadvantage. Lalu a lot of legwork, maksudnya banyak administratif juga. Ngejarin invoice, ya kan, ngejarin klien, jadi debt collector, terus harus filing, apa, nusun tax dan accounting sendiri, ya bisa di-outsource gitu ya. Tapi mostly itu freelancer kan ngejain semuanya sendiri gitu ya. Marketing sendiri, sales sendiri, presentasi ke klien sendiri, siapin apa segala macam sendiri gitu ya. Jadi a lot of legwork, a lot of task to be done gitu ya. Dan juga not getting paid. Kadang-kadang ini terjadi ya. Mungkin apa namanya, sering gitu ya. Minimal seorang freelancer tuh pernah mengalami ini gitu ya. Not getting paid. Mungkin kliennya lama bayarnya, invoice-nya nggak cair-cair. Bahkan ada istilahnya invoice ulang tahun gitu ya. Jadi kalau ikut grup-grup apa namanya di Facebook group atau apa gitu yang isinya freelancers, kadang-kadang ada tuh yang curhat, wah invoice gue ulang tahun nih, belum dibayar klien selama setahun gitu kan. Nah, jadi kayak gitu risiko itu ada banget gitu. Dan juga no employer benefits. Mungkin kalau kita kerja full-time job di sebuah company, banyak kan ada benefit A, B, C, segala macam. Ada insurance, ada segala macam gitu ya. Nah, ini nggak ada gitu. Dan juga kalau as full-time job kan dapat jatah cuti apa segala macam ya. Kalau as freelancer, kita nentuin sendiri kan. Gitu kan. Jadi, ini kurang lebih pro and minusnya dari as freelancer. Nah, lalu apa aja nih hal-hal yang bisa dijalankan sebagai freelancer gitu ya? Peluang-peluang apa aja? Kalau tadi kan kita lihat secara tren meningkat dan juga secara market size itu gede banget gitu ya. Bahkan di US 1.2 triliun USD gitu ya. Jadi peluangnya gede. Nah, ini beberapa mungkin yang apa list kerjaan-kerjaan yang bisa dilakukan secara freelance gitu ya. Misalnya as accounting and finance. Nah, itu kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang meng-outsource, gitu kan. Kita pun di Social Space tuh meng-outsource untuk accounting, finance, mendingan kita outsource yang expert. Nah, itu kita outsource. Jadi, ini sebuah peluang untuk teman-teman yang suka accounting, finance, tax. Itu bisa jadi independent consultant, ya kan, untuk perusahaan-perusahaan, apa segala macam, banyak kayak gitu ya. Administration. Ini juga apa banyak ya, apa di US tuh ada, kalau nggak salah kayak namanya magic atau apa gitu. Jadi semua tugas-tugas administratif tuh kita tinggal pakai freelancer di situ, pakai website itu gitu. Jadi untuk hal-hal yang admin banget itu bisa di outsource. Nah, ini untuk peluang untuk teman-teman freelance ya. Banyak sekarang kayak all shop admin, sosmed admin tuh banyak banget tuh yang butuh. Itu jadi peluang juga. Art and design ini enggak not something new ya, dari zaman dulu ini udah dibutuhkan gitu. Mulai dari musik, misalnya jingle iklan, atau poster, desain Facebook ads, desain Instagram ads, banyak banget yang sedang membutuhkan. Gitu. Jadi, itu bisa jadi sesuatu peluang. Construction, itu juga apa namanya job yang umum ya, as freelancing. Education, sekarang bisa menjadi apa namanya, tutor, atau misalnya instructor, atau bikin online course sendiri. Itu udah bisa dilakukan sekarang. Penulis konten, itu juga banyak yang nyari. Ada IT, apalagi ini gitu ya. All around the world itu mencari IT, gitu kan. Cari developer, back-end, front-end, security, dan segala macam. Itu lagi meningkat banget ya. AI, blockchain itu lagi naik banget. Media and communication, penulis, fotografi, itu bisa dilakukan secara freelance. Project management, software development mirip sama IT tadi ya. Dan juga transportation. Ini mungkin harus on the ground langsung gitu ya. Nggak bisa remote work dari mana-mana gitu ya. Jadi emang harus on the ground. Nah, jadi kurang lebih itu sedikit gambaran ya tentang peluang dari gig economy dan juga kira-kira peluangnya apa aja nih. Sebenarnya banyak tergantung passion kita kan. Di mana kita sukanya musik, kita sukanya fotografi. Tinggal cari arah yang mana nih. Marketplace, cari mungkin kita pakai Fiverr, pakai Social Bus, pakai Upwork,
join marketplace yang global maupun lokal. Aplikasi udah banyak banget, tinggal kita explore dan ya semoga bisa dapat peluang-peluang baru dari situ. Nah, mungkin itu aja sedikit paparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rade sudah share ke kita tentang gig ekonomi. Dan bagaimana, ada yang kita bisa langsung ke pertanyaan dari para peserta webinar? Mungkin ada yang mau langsung bertanya? Oh, kita lanjut ke Mbak Gania. Mbak Gania sudah siap? Sudah. Baik. Halo, Pak Dami. Halo, selamat bergabung Mbak Gania Harsono. Iya, thank you. Selamat siang semuanya. Oke, aku udah lihat TikTok-nya. Konten-kontennya juga semua keren-keren, seru-seru. Mungkin boleh berbagi, karena tadi Pak Rade juga udah nyebut bahwa content creator salah satu pelaku gig ekonomi. Ya, banget, ya. Sebenarnya mungkin TikTokannya udah lama, tapi ternyata wow, saya dapat uang ternyata dari content creator, dari TikTok dan sebagainya. Silakan Mbak Gania, saya persilahkan untuk memberikan insight mungkin atau apa saja terkait dengan apa yang Mbak Gania kerjakan dengan profesi sekarang dengan saat ini. Saya persilahkan Mbak Gania. Terima kasih. Boleh, ya. Halo teman-teman semua, selamat siang, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja, dan yang paling penting semoga sehat selalu. Ini aku excited banget sih mau bawain ini, karena sangat berhubungan dengan aku yang tadinya kerja kantoran full-time, sekarang memutuskan untuk jadi full-time content creator, gitu. Jadi aku pengen share, semoga bisa bermanfaat. Boleh, bantu next slide. Nah, ini pengenalan dulu. Halo semuanya, saya lulus dari Unpar Bandung, jurusan akuntansi. Lalu saya setelah lulus kerja dulu sebagai auditor di PwC Indonesia dan lanjut ke Shopee Indonesia bagian finance accounting. Dan kalau teman-teman lihat, itu Oktober 2020, itu saat saya resign dan memutuskan untuk jadi full-time freelancer, jadi content creator di TikTok especially. Boleh bantu next slide? Door. Boleh next slide, Sunetia? Nah, ini kurang lebih materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, mulai dari pekerjaan yang sempurna buat kita tuh sebenarnya kayak apa sih? Dan yang kedua, mendingan jadi kerja kantoran, employee, atau jadi freelancer. Yang ketiga, aku mau share juga perjalanan aku biar jadi gambaran dan semoga bisa bermanfaat. Dan yang keempat, aku juga bakal bahas gimana caranya untuk kita memutuskan nih resign atau mau jadi freelancer. Dan aku bakal bahas juga kenapa aku memutuskan untuk jadi freelancer aja. Dan yang kelima, pasti ada tantangannya dong. Nah, itu juga akan kita bahas bareng. Boleh next slide? Nah, ini aku pingin teman-teman tanya ke diri kalian sendiri, kira-kira perfect job buat kalian tuh kayak gimana sih? Pekerjaan yang sempurna tuh buat gimana sih? Nah, sebelum kita bahas, aku pingin share soal ikigai. Karena ini sangat memegang peran penting dalam semua keputusan aku, dalam most of my decision. Boleh bantu next slide? Ikigai. Nah, ini ikigai itu sebenarnya udah konsep dari Jepang, udah ada dari kebudayaan Jepang, udah lama banget. Tapi sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa dan kapan yang memunculkan istilah ikigai ini. Kalau dilihat dari kata ikigai, artinya itu a reason for being, alasan kita untuk hidup. Di sini ada 4 aspek, dan kalau teman-teman lihat, ikigai itu ada yang di tengah-tengah. Kelihatan kan? Di tengah-tengah mencangkup semua keempat aspek itu. 4 aspeknya ada what you love, yang kuning, yang pink, what the world needs, yang bawah, what you can be paid for, dan yang terakhir, yang warna hijau, adalah what you are good at. Dan ikigai ada di tengah-tengah. Kita akan bahas satu per satu. Jadi, ngapain kita mencari ikigai di dunia itu? Ini tuh ngapain? Tujuannya
cuman satu aja kok, biar kita bisa bangun pagi dalam keadaan mood yang baik, semangat, dan passionate untuk ngerjain semua aktivitas kita. Itu yang kita cari dari Ikigai ini. Yang pertama, what you love. Apa yang kita sukain. Ini bisa hobi atau minat yang kalian punya. Tapi kalau kita cuman tahu kita sukanya apa aja, itu belum cukup. Nah, kalau what you love digabungkan dengan what the world, what you are good at, yang hijau. Kita udah tahu kita sukanya apa, dan kita jago di hal itu. Misalnya, teman-teman misalnya ada yang suka main gitar gitu ya, contoh. Suka main gitar, suka aja, plus teman-teman juga jago. Jadi kalian udah suka, jago. Nah, itu membentuk irisannya adalah passion. Oh, berarti gue udah tahu nih passion gue itu di main gitar. Gue udah suka dan gue jago gitu. Tapi belum lengkap karena belum ada aspek yang dua lagi. Selanjutnya, what you are good at. Apa yang kita bisa atau kita kuasai. Yang tadi, misalnya, gitar ya. Kita jago nih main gitar, udah tahu. Nah, dan kita ternyata dibayar untuk main gitar sama orang. Berarti itu sudah membentuk sebuah profesi. Gitu. Tapi kalau kita baru punya profesi aja, belum tentu kita yang lagu yang kita mainin disukai oleh orang banyak, belum tentu kita suka sama yang kita lakuin, itu belum cukup juga. Nah, yang bawah, what you can be paid for, itu kita udah dapet, yang kanan, what the world needs, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita dibayar dan kita melakukan apa yang dibutuhkan oleh orang banyak, itu namanya vocation, alias pekerjaan. Contoh kayak gue kemarin di PwC gitu ya, kerja jadi auditor, berarti gue dibayar nih. Dan itu yang dibutuhkan oleh company gue jasanya. Nah, itu membentuk sebuah pekerjaan. Tapi, apakah aku suka sama pekerjaannya? Apakah aku jago dalam hal itu? Nah, belum tentu kan. Nah, ini ketidakseimbangannya ada di situ. Dan kalau what the world needs, teman-teman lihat di yang irisan warna pink, what the world needs digabungkan dengan what you love, itu membentuk sebuah mission. Contohnya apa? Contohnya apa? Kegiatan yang kita suka dan itu berguna untuk orang banyak. Tapi nggak dibayar, dan kita belum tuh jago. Contohnya kegiatan volunteer, atau sukarelawan. Nah, itu membentuk sebuah misi. Alangkah indahnya kalau kita bisa menemukan ikigai kita yang ada di tengah-tengah, jadi suka, kita udah jago, dibayar pula, dan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Nah, itulah ikigai yang kita cari. Tapi, sulit nggak, teman-teman, untuk menemukan ikigai dalam hidup kita? Ya, menurut aku sih sangat sulit ya. Dan kalau mau disimplify, atau kalau disuruh pilih nih, yang mana yang paling penting, aku akan bilang, yang what you can be paid for, dan what you love. What you can be paid for, karena penting dong, kita kerja inginnya dibayar ya. Dan what you love, ya kita ingin ngerjain apa yang kita suka. Andaikan dua ini aja udah terpenuhi, menurut aku udah bisa lah bangun pagi dalam keadaan mood yang baik, happy, semangat, hari ini mau ngapain aja, udah bisa kayak gitu. Nah, contohnya gimana tuh ya? Contohnya kerja kantoran nih, berarti dibayar kan? Aspek what you can be paid for-nya udah terpenuhi nih. Dan di waktu senggang, aku bisa ngelakuin apa yang aku suka. Misalnya bikin konten nih di TikTok gitu. Kalau dua aspek ini atau dua kegiatan ini dilakukan secara bersamaan, itu udahlah bisa dibilang sebagai ikigai kita gitu. Gitu ya, tapi untuk preference masing-masing, oh enggak kak, kalau aku yang penting kerjain hal yang bisa berguna untuk orang lain sama dibayar. Nah, itu beda-beda ya. Jadi, kalian tanya ke diri kalian sendiri, ikigai kalian tuh apa aja sih? Boleh, next slide. Ya, ini ada yang tahu nih, ini siapa? Ini namanya Gary Vaynerchuk. Dia panggilannya Gary V. Dia successful entrepreneur, iya. Video atau content creator, iya. Motivator iya, pokoknya dia role model aku banget. Boleh, next slide. Ini ada satu video, semoga bisa di-play ya. Video 30 detik dari Gary V ini. Ya, boleh, next slide. Nah. Ini suaranya belum ada ya?
Oke, suaranya belum ada deh. Coba bisa gak? Coba kita tunggu sebentar. Nah. 7 billion people need to change the conversation of what success looks like. It is not to make $1 billion. It is to actually wake up in the morning and be in a good mood. You need to figure out that for you. Not what your parents think, not what I think, not what the comments think, you. Ini salah satu video dia, bahkan cuma 15 detik gitu ya. Jadi di sini Gary Vee bilang kalau arti sukses itu bukan soal, selalu soal menghasilkan banyak uang, jadi kayak raya. Melainkan sukses itu dimana kita bisa bangun pagi dalam keadaan mood yang baik, semangat, dan kita nggak terpengaruh sama opini orang lain tentang hidup kita. Itulah yang harus kita cari dalam hidup. Itu isi dari video review yang tadi. Nah, selanjutnya, mendingan jadi employee atau jadi freelancer nih. Kira-kira plus minusnya apa aja? Boleh, next slide. Di sini aku sekalian mau bahas kira-kira apa aja sih yang jadi pertimbangan aku untuk bisa memutuskan jadi gue freelancer aja deh. Boleh next slide. Ya, di sini, stop. Pertama, coba tanya aja ke diri kalian sendiri. Kira-kira apa yang kamu butuhin dalam pekerjaan kamu? Aspek apa aja? Aku kasih contoh di sini ya. Yang pertama butuh uang, misalnya. Ya, pasti sih butuh uang ya. Uang, yang pertama. Yang kedua, oh, saya butuh pekerjaan yang ada kebebasan, fleksibilitas waktu dan tempat, misalnya. Yang ketiga, oh, saya juga pingin kerjaan yang ada prestisnya. Pokoknya kalau ketemu keluarga besar, bangga deh kerja di sini, gitu. Kalau kalian butuh itu, ya udah tulis aja. Pokoknya tulis apapun yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan dalam pekerjaan kalian. Yang keempat, atau kalian pingin, pokoknya saya pingin punya kerjaan yang punya impact bagi orang lain, yang berguna bagi orang lain. Nah, tulis semuanya. Ini aku udah kasih contohnya di sini. Money, salary, benefit, freedom, fleksibilitas waktu, self-employed, prestis, reputasi, dapat apa, respect dari orang lain. Yang keempat, ada impact bagi orang lain juga. Boleh next slide. Nah, udah tahu nih aspek apa aja yang kalian butuhin dalam pekerjaan kalian. Selanjutnya, yang alternatif pertama, anggapannya full-time employee, alternatif kedua, freelancer gitu ya. Ini sungguh-sungguh yang terjadi, benar-benar bahan pertimbangan yang aku lalui saat mau resign dari pekerjaan aku yang lama. Jadi aku benar-benar tanya ke diri aku, kerjaan apa sih yang gue butuhin, terus aku bandingin aja nih alternatif A sama B. Ini aku semua aku coret-coret di kertas HVS ya, sampai 4 halaman HVS penuh gitu. Boleh next slide. Karena kan bukan keputusan yang mudah ya untuk kita meninggalkan stable job kita, gaji bulanan, semua kepastian untuk sesuatu yang bisa dianggap lebih tidak pasti gitu kan, freelancer atau bisnis sekalipun kan lebih tidak pasti dibanding kerja kantoran ya. Boleh klik sekali lagi, harusnya ada bintangnya gitu. Oh, nggak ada ya bintangnya. Oke, boleh kiri. Ya, boleh back. Oke, nggak apa. Ini, kita bandingin keduanya, alternatif A, full-time employee, dan alternatif B, freelancer atau content creator. Yang pertama, uangnya gimana nih kalau jadi full-time employee? Kalian kasih nilai aja, nggak usah ribet-ribet. Misalnya 5 bintang. Dari 5 bintang, kalian mau kasih bintang berapa? Dulu aku kasih poin ini tuh 5 dari 5. Bukan karena gajinya gede banget ya, jadi aku kasih poin 5, tapi karena aku suka kepastiannya. Kita punya kepastian nih, tahu bulan ini dapat 5 juta. Oh, oke, kalau mau nyicil mobil, udah tahu nih, oh bisa lah, ada, sanggup. Kayak gitu-gitu untuk planning ke depan lebih enak. Jadi, dari segi penghasilan, enaknya lebih stable dan lebih pasti. Aku kasih bintang 5. Teman-teman terserah kasih bintang berapa. Misalnya, ah, aku gajinya kurang cukup nih di kantor yang sekarang. Kasih 1 aja, nggak apa-apa. Pokoknya kalian bandingin aja. Yang kedua, freedom-nya gimana? Aku dulu mikir di kantor gue dulu, wah lembur-lembur, sampai malam, sampai pagi, subuh gitu ya. Terus harus ke kantor, terus freedom-nya aku kasih dulu 2 dari 5. Kayak gitu aja kalian kasih, oh kebebasan waktunya nilainya segini. Prestisnya gimana? Oh gue bangga banget nih kerja di kantor ini.
ya udah kasih 5 dari 5, boleh bebas. Impactfully gimana? Aku merasa kurang ada fulfillment nih kerjaan di sini misalnya. Ya udah impactfully kasih 3 dari 5, contohnya kayak gitu. Boleh next slide. Dan kita bandingin kalau jadi freelancer atau content creator atau apapun freelance kalian, kalau aku kasusnya content creator ya. Dari segi uang gimana nih? Jujur guys, pertama kali aku resign dari kantor aku, itu penghasilan dari dunia content creator itu belum lebih besar daripada gaji aku dulu. Seriskan itu, sangat beresiko dulu ya, keputusan yang gue ambil dulu tuh. Nah dari segi uang, aku dulu kasih 2 dari 5. Berarti minusnya di situ. Jadi kita mau bandingin plus minusnya apa nih, pro dan kontranya apa. Yang kedua freedom, aku kasih 5 dari 5. Bukan berarti kayak bebas gabut atau bisa leha-leha, bukan kayak gitu. Intinya lebih fleksibel. Kalau hari Minggu mau kerja silahkan, hari Senin mau libur bisa gitu kan. Enaknya freelancer kayak gitu. Prestis dulu awal-awal, wah kayaknya gak enak nih sama keluarga besar kalau ditanya kerjaannya apa, oh freelance kayak, oh iya ada kerjaan lain gak? Nah kalau awal-awal suka ditanya kayak gitu, kayak oh kerjaan gak? Nah itu kan kayak, lebih bangga kalau kerja kantoran, stable, segala macam. Nah itu gue kasihnya aja, misalnya prestisnya 3 dari 5, impactfully gimana? Oh gue merasa fulfillment banget nih kerjaan gue yang sekarang. Ya udah kasih 5 dari 5. Pokoknya semuanya tuh kalian bandingin aja plus minusnya apa dan baru dilihat di kertas itu. Boleh next slide. Oke. Nah, oke, sebelum bahas tentang ini, jadi setelah kalian bandingin nih kedua pekerjaan ini, freelance atau full-time employee, dulu aku sampai bikin worst case scenario-nya juga nih, kalau resign kira-kira kemungkinan terburuknya apa? Apakah misalnya gagal nih jadi content creator? Plan B-nya apa? Nah, itu di list down semuanya, pro dan kontranya, sampai worst case scenario-nya. Itu sampai 4 halaman HVS penuh deh, itu benar-benar pertimbangan yang sangat panjang. Jadi, bukan sekedar, gue senang nih jadi content creator, resign, nggak kayak gitu ya, butuh proses yang panjang. Sekilas soal perjalanan ini, semoga aku masukin ini biar bisa jadi gambaran atau perspektif baru soal karir buat teman-teman semua, bahwa passion itu bisa berubah, cita-cita bisa berubah, semua bisa berubah, dan yang paling penting dari semua perjalanan kita itu gak ada yang sia-sia. Gitu. Karena sering banget, aku bahas dulu dari awal, dari SMA, SMA masuk IPA, gitu ya. Inginnya jadi apa? Dokter, arsitek, dulu aku apply dokteran UGM, ditolak, biologi UGM gak dapet juga, Unpar arsitektur juga gak dapet, sampai ujung-ujungnya memutuskan masuk ke Unpar akuntansi. Makanya abis lulus kuliah, kerja pertama aku itu jadi auditor di PwC. Abis itu jadi accountant di Shopee, baru resign jadi content creator. Nah, orang-orang pada bilang kan, oh sayang banget, sia-sia dong itu kuliah akuntansi 3,5 tahun, jadi auditor di PwC Shopee, sia-sia dong. Enggak, sama sekali enggak. Gitu. Jadi, kalau teman-teman merasa perjalanan lalu teman-teman kemarin sia-sia, percaya deh, enggak, pasti ada impact-nya nanti, gitu. Kalau buat aku, sangat amat tidak sia-sia, karena dari pengalaman kantor aku dulu, aku bisa bikin konten soal karyawan di kantor, soal atasan karyawan, semuanya aku bisa punya gambaran soal kehidupan di kantor, gimana cara hadapin atasan atau rekan kerja yang enggak suka sama kita, dan lain sebagainya. Jadi enggak ada yang sia-sia sih. Boleh next slide. Nah, ini ada quote yang bagus banget aku masukin di sini. Ya, ini dari Steve Maraboli. Dia bilang, "Every time I thought I was being rejected from something good, I was actually being redirected to something even better." Jadi, kadang kita merasa, "Wah, gue ditolak nih masuk kedokteran atau enggak gue ditolak nih masuk kantor yang ini, enggak dapat." Itu sebenarnya bukan ditolak sih. Kita lagi di redirected, kita lagi di redeksi lagi. Nah, boleh next slide. Ini kayaknya video tapi udah bisa di play ya. So 25 years old, don't worry, any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. So I tell myself and told my young people,
Before 20 years old, be a good student. When you do entrepreneur, just learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company. Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. From 30 to 40 years old, you have to think very clearly, you're working for yourself if you really want to be entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about how can you focus on things that you are good at. But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. When you are over 60 years old, spend time for yourself. On the beach, sunshine, you know, right? It's too late for you to change, normally. My advice to the young people, 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. I mean, 25 years old, enjoy the show, enjoy the show. Ini salah satu yang bikin aku berani buat ambil resiko gitu, untuk resign dan cuma jadi content creator. Tapi bukan berarti aku resign dulu, terus baru memulai jadi content creator, nggak kayak gitu ya. Jadi selama sambil kerja kantoran, sambil part-time gitu, jadi content creator. Awalnya cuma sekedar hobi, iseng-iseng aja pas pandemi, tapi lama-lama mulai menghasilkan, dan ternyata enjoy juga gitu, walaupun memakan banyak waktu, enjoy juga, dan ternyata ini lebih cocok sama personality aku gitu. Jadi di satu titik ketika penghasilannya udah mulai kelihatan, untuk kehidupan sehari-hari juga udah cukup, nah baru aku ambil resiko untuk resign gitu. Boleh, next slide. Jadi bukan resign dulu baru mikir gitu ya, jadi sambil jalan dulu biar nggak lebih beresiko lah. Nah pasti ada challenge-nya dong ya. Yang pertama dari orang tua, ini banyak banget nih yang nanya di IG, di TikTok. Yang kedua dari comparison pastinya, pasti banding-bandingin lah secara nggak langsung. Yang ketiga dari time goals, dan akhir dari tentang limiting yourself. Boleh next slide. Dari orang tua dulu nih. Ya, boleh next slide. Dulu pertama kali aku mau bilang nih ke orang tua aku pengen resign nih dari kantor aku dulu terakhir di Shopee kan. Mau resign jadi TikToker gitu, jadi content creator, freelance. Mereka nggak setuju karena ya mungkin orang tua kan sangat baru ya dengan dunia digital saat ini gitu. Boleh next slide? Nah nih. Sangat baru dan sebenarnya yang aku pingin kasih tahu sih satu sih, sebenarnya kita harus sadar bahwa sebenarnya orang tua tuh cuma pingin kita sebagai anak itu bahagia dan gak mau anaknya kenapa-kenapa atau tiba-tiba gak ada penghasilan gitu. Mereka sayang sama kita, makanya mereka melarang, khususnya orang tua aku melarang aku untuk jadi freelancer, pingin anaknya dapat kerjaan yang safe-safe aja gitu. Tapi, ini aku udah ambil beberapa video yang aku pengen share juga ke kalian, video singkat aja, boleh di-share deh. Dulu aku pertama kali nonton ini kayak, aduh, baper banget, gitu. Karena ya benar juga sih. Gitu. Nah, boleh nih, play. If you appease your parents in your 20s to live the life they want you to, you will not have a relationship with your parents in your 40s, 50s, 60s, and 70s. There's nothing worse than resenting your parents. The upfront friction of not becoming a doctor or lawyer or professor to make your parents happy, I think is far more a better play, because regret and resentfulness is super scary and very ugly. I think it's the worst of the two evils. Ya boleh lanjut dulu aja. Videonya ada lagi.
Jadi emang isu ini tuh bukan cuma di Indonesia aja ya, di seluruh dunia orang tua masih sangat baru lah dengan dunia yang namanya, apalagi content creator. Kalau freelancer mungkin udah banyak ya, kayak dari dulu temen aku jadi fotografer, jadi wedding organizer, itulah freelancer juga ya. Boleh next slide, ada video lagi. Nah ini ceritanya anaknya nanya, gue pengen jadi apa gitu, aku lupa, dan orang tuanya gak kasih. Nah, boleh langsung di play aja. You say that forget about your parents, because my mom's the, you know, first woman in her family to go to college. I love her. She fucking owns a law firm. Love her. She did it. Good. She wants me to be doctor, lawyer. I'm an artist. You can't do that. It's not me. You can't live the. It's my mom. Do you want to love your mom or do you want to hate your mom? I'll always love my mom. Do you want to love your mom or do you want to hate your mom? Love my mom. Good. You doing what she wants you to do is the easiest way for you to hate your mom, not love your mom. You got to disappoint her in the short term to love her for the rest of your life. Jadi ditanya kan, dia pengen jadi artis, seniman gitu, tapi orang tuanya pengen dia jadi lawyer dan dokter yang pasti gitu kan. Dan Gary V disana nanya, lu mau sayang nyokap lu atau lu mau benci nyokap lu nanti? Dan dia, ya sayang dong, gue pengen sayang nyokap gue. Nah yaudah, kata Gary V, yaudah lu lakuin apa yang lu pinginin sekarang gitu. Karena kalau lu lakuin apa yang lu pengen sekarang, mungkin sekarang orang tua kita kecewa gitu ya. Tapi itu hanya sementara aja, karena percaya kalau kita ngelakuin apa yang kita suka dan dengan sungguh-sungguh, itu nantinya juga akan bikin orang tua kita bangga. Lain halnya kalau kita sekarang nurut sama orang tua kita bahkan nggak nyoba lakuin apa yang kita suka gitu ya. Nanti ujung-ujungnya pas kita udah gede, khawatirnya kita jadi benci gitu sama orang tua kita untuk nggak ngebiarin kita ngelakuin apa yang kita suka, gitu intinya gitu. Nah ini juga ada quote terakhir dari dia. There's no figuring out, just live gitu. Jadi kadang kita terlalu mempressure diri kita untuk harus tahu gue sukanya apa, passionnya apa, disedini mungkin. Padahal sebenarnya just live. Boleh next slide. Tantangan berikutnya, ini ada 4 ya. Tantangan berikutnya itu adalah comparison dari teman, dari keluarga, dari orang-orang di internet gitu. Karena sebenarnya kan akan ada selalu orang yang lebih pintar daripada kita, lebih cakep, lebih lucu, lebih gaul, lebih baik, dia akan selalu ada. Jadi membandingkan diri kita dengan orang lain itu sebenarnya cara termudah untuk kita mencari ketidakbahagiaan. Karena semua orang punya jalannya masing-masing. Ada yang kuliahnya 3,5 tahun, ada yang kuliahnya 6 tahun, ada yang baru lulus langsung dapat kerja, ada yang baru lulus tunggu dulu 2 tahun baru punya kerja, dan semuanya it's okay. Itu bukan berarti dia hebat, kita harus jadi kayak dia. Gak bisa dibandingin, semua orang kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita ngebandingin kelebihan orang dengan kekurangan kita, yang gak akan ada habisnya gitu. Boleh next slide. The only person you should compare yourself is to the person that you were yesterday. Jadi kalau kita mau bandingin, ya udah bandingin aja sama diri kita sendiri, tapi yang kemarin dari Amy Morin. Boleh next slide. Nah, challenge yang ketiga yang aku perhatiin dari anak-anak zaman sekarang, seumuran aku juga terutama, yaitu soal, boleh next slide, soal time goals gitu. Time goals. Kita kadang terlalu mempressure diri kita dengan pokoknya sebelum umur 30 tahun gue harus sudah punya rumah. Pokoknya sebelum umur 28 gue harus sudah married. Nah kadang kita set time goals tuh cuman untuk bikin kita terpressure gitu. Padahal sebenarnya ya boleh sih set time goals untuk biar kita lebih fokus, lebih semangat. Tapi harus benar-benar dilihat nih alasannya kenapa kita mau umur segitu, umur segini gitu. Karena kalau buat aku pribadi, ini pribadi personal ya, aku nggak mau set time goals di hidup aku karena itu bisa bikin aku nggak enjoying setiap momen yang ada di hidup aku gitu. Jadi aku sangat amat mengikuti konsep ikigai dan yang Gary Vee tadi, pokoknya my life is all about bangun pagi, ngopi, semangat, hari ini mau ngerjain apa aja dan berapi-api gitu. Jadi benar-benar ngelakuin kasih yang terbaik yang kita bisa. Gitu. Jadi jangan sampai time goals ini malah bikin kita stres gitu. Dan yang terakhir, boleh next slide, soal limiting yourself. Nah, boleh next slide lagi, ada beberapa poin. Yang pertama,
jangan terlalu cepat kita ngomong nggak bisa, apalagi untuk anak-anak freelancer ya. Seringkali kita meragukan kapabilitas kita sendiri gitu, bilang nggak, aku nggak bisa, padahal kita bukan belum bisa, kita belum coba aja gitu. Nah, makanya itu yang poin nomor dua adalah the power of yet. Kita tuh bukan yang nggak bisa, tapi belum bisa, yet gitu. Lalu bisa bikin konten nggak? Udah buru-buru bilang, nggak bisa, gue paling nggak bisa deh bikin konten, paling nggak tag. Padahal sebenarnya bukan belum bisa, belum nyoba, belum bisa. Dan yang terakhir, try new things. Ini anak-anak freelancer pasti relate banget sih. Dan freelancer tuh udah termasuk pekerjaan yang menurut aku zaman sekarang bisa lebih menjanjikan daripada kerjaan kantoran. That's why aku juga bisa berani untuk ambil resiko ini gitu. Dengan kita coba banyak hal dan jangankan content creator, kayak tadi ada disebut juga copywriter, edit video, semua teman-teman yang kerja sama aku tuh freelancer semua. Dan mereka bisa sukses gitu, bahkan sukses banget gitu ya. Nah, salah satu poinnya yang ketiga ini, try new things. Kita nggak akan pernah tahu kita cocoknya di mana sampai kita cobain beneran gitu. Karena coba kalau aku tanya kalian, kalian suka makanan, let's say, jadah lemon nggak, makanan khas Aceh gitu. Kalau kalian belum pernah cobain, kalian nggak akan bisa bilang ke aku kalian suka atau enggak gitu. Sama soal kerjaan, soal passion. Kalau kita nggak pernah cobain, kita nggak akan pernah tahu kita cocok atau enggak di sini. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai nggak coba sih. Karena even yang kasus aku, andaikan aku gagal nih, amit-amit ya, itu akan lebih baik, lebih mending daripada aku nggak coba sama sekali. Karena jangan sampai di umur kita yang udah nanti udah 40 tahun, 30 tahun, itu kita cuma bisa nyesel karena kita nggak nyoba. Kita cuma bisa wondering doang, dulu kalau gue cobain jadi ini gimana ya? Jadi menghindari penyesalan, lebih baik kita ambil resiko. Boleh next slide? Ya, sekian dari hari ini. Boleh kembali ke MC. Thank you. Nanti kalau ada mau nanya, tanya aja ya. Oke, thank you Mbak Gania. Thank you banget buat sharingnya. Masih terkesima sebenarnya. Thank you. Kayak ini abis ini ada slide lagi, ternyata udah thank you. Karena memang karena excited ya, jadi excited banget tadi terkait tentang awal-awal dibuka dengan Ikigai. Aku udah pernah baca Ikigai, Secret to a Long and Happy Life, ya itu dari Japanese, jadi a reason for life ya tadi ya, konsep ya. Aku suka banget karena memang konsep kehidupan orang-orang Jepang juga banyak banget yang bisa kita ambil, ya kita terapin. Juga suka dengan semua quote-quote-nya, apalagi tadi udah berkaca-kaca pas dengerin Jack Ma. Poin-poinnya Mbak Gania itu keren. Tadi kita udah sharing dengan dikasih banyak insight juga dengan Parade. Parade share terkait tentang what causes gig economy, dan itu clear banget memang perkembangan ya, perkembangan zaman, dinamika kehidupan, dan juga ya COVID-19 juga sedikit banyak mengubah banyak orang, kehidupan orang, sehingga bermunculan freelancer gitu. Jadi tapi Mbak Gania juga ngasih dari insight yang berbeda, dan ternyata memang ini kalau tadi dibuka sama Mbak Gania tentang what is your dream job ya, ini teman-teman saya yang banker nih yang lagi pada nonton, this is not big, bukan tentang lo jadi harus berhenti bekerja sekarang, tapi bener dong ya, kita udah gak think about, udah berpikir tentang itu nggak ya, passion ya kan, dan sebagainya gitu. Dan ini menarik banget, jadi saya berharap teman-teman ada yang bertanya, ayo silakan bertanya, karena bukan karena penanya terbaik dapat hadiah, tapi juga karena memang, nah ada pertanyaan yang mungkin ada yang masih mentok di pikiran, kita bisa share dengan para pelaku-pelaku
bisnis freelance kita gitu. Boleh saya bacakan ya? Ada pertanyaan, ada satu pertanyaan. Kak Gania, apakah memang kalau ingin jadi freelancer jangan langsung spend full time di freelance atau memang harus ada backup pekerjaan tetap dulu atau tidak masalah jika langsung terjun bebas? Sebenarnya tergantung kasus masing-masing ya. Karena kan kalau aku dulu nggak berani terjun bebas karena ya harus ada pegangan dulu gitu. Makanya aku nggak berani lepasin kerjaan aku yang lama. Sampai penghasilan dari freelance ini mencukupi kebutuhan pribadi aku dan bisa nabung juga dan stable selama beberapa waktu, trennya dilihat juga, baru mutusin untuk ya udah deh gue cobain deh ini, resign dulu. Ya udah resign dulu. Karena untuk meminimalisir resiko sih, sama aja kayak kita kerja kantoran mau pindah kantor, jangan resign dulu sebelum keterima tempat lain. Sama aja kayak gitu. Yes. Benar banget. Dan mungkin yang content creator thing itu juga udah dilakuin pas lagi masa-masa bekerja kali ya. Jadi maksudnya udah sambil nggak baru dimulai pada saat berhenti kerja gitu. Oke, pertanyaannya sudah terjawab ya yang baru saja bertanya. Ada pertanyaan lain. Oke, dari Shiva Mutiara. Bagaimana cara memasarkan diri jika konten atau skill masih phase entry level? Selain itu, mohon berikan tips jika ingin freelance untuk wilayah luar negeri, baik dalam time and money currency atau currency management. Mungkin dari Pak Rade, silakan. Ya, boleh. Thank you, Siva, untuk pertanyaannya. Jadi, kalau masih entry level ya, mungkin bisa. Jadi, kalau untuk entry level dan juga ini targetnya mau wilayah luar negeri ya. Udah banyak marketplace yang bisa menjembatani kita dengan klien-klien luar negeri itu kayak yang paling populer tuh Fiverr, ada Upwork. Nah, mungkin ada beberapa yang lainnya gitu ya, tergantung apa, tapi yang paling general semua kategori itu di Fiverr ada gitu. Jadi bisa tes mungkin masuk dulu ke situ. Dan mungkin di situ tuh bisa kita create kan profilnya dan mungkin bisa kasih harga yang friendly dulu, jangan terlalu mahal-mahal. Karena kan kita mau bangun portfolio, mau bangun client list. Nah, jadi tawarin dulu harga yang secukupnya. Sebenarnya harga kita di Indonesia yang udah kita anggap mahal, di luar negeri itu murah, gitu ya. Jadi, apa namanya, nggak usah takut gitu set harga. Nggak usah kemurahan juga, takutnya orang takut, wih, murahan. Murah. Kualitas nggak bagus nih. Nah, lalu di situ juga selain kita passively posting profile, kita bisa actively cek postingan-postingan kerjaan yang diposting oleh klien. Jadi ada yang dari negara mana butuh kerjaan admin, ada yang negara mana butuh kerjaan apa. Kita bisa cari itu yang sesuai skill. Nah, kita bisa apply, masukin harga yang juga friendly gitu ya. Jangan terlalu kemurahan, tapi cukup menarik lah gitu kan. Nah, mungkin nanti dari situ yang penting kualitas yang kita kasih benar-benar bagus. Ya kan, jadi cara kita komunikasi juga bagus. Ya, mungkin kalau nggak terlalu fasih English, ya pakai Google Translate dulu gitu kan. Tapi kalau dari sisi saya juga pakai Fiverr sebagai client. Jadi saya kerjasama dengan freelancer pakai Fiverr. Nah, itu saya senang banget kalau dia fast response, cara ininya bagus gitu kan. Dan dia nanya, dia helpful. Itu sampai saya pekerjakan berkali-kali sampai 10 kali bahkan gitu ya. Orangnya itu-itu lagi gitu. Karena udah enak, udah nyaman. Dan dia benar-benar apa ya, all out, kayak ada apa lagi nih yang bisa dibantu, oh ini saya perbaikin dulu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi bangun perlahan-lahan kayak gitu dari service quality-nya, lama-lama kan kita semakin skillful, mulai naikin harga, bahkan kalau di Fiverr tuh ada yang bahkan ribuan dolar ya, udah masuk list Fiverr Pro istilahnya gitu, karena dia udah benar-benar dapat ratingnya bagus terus, testimoninya bagus terus, kualitasnya bagus, hasil kerjaannya. Jadi lama-lama tuh naik kelas lah gitu ya, bisa charge sampai ribuan dolar gitu. Itu salah satu contoh aja sih, sebenarnya bisa explore banyak, masuk ke forum-forum freelancer, tanya-tanya sana sini, pengalaman satu sama lain. Jadi kita bisa belajar dari situ sih. Mungkin itu Siva dari saya. Oke. Clear ya Mbak Siva, pertanyaannya sudah dijawab sama Pak Rade. Atau boleh join di Sosiobas ya Pak? Bisa, tapi kalau Sosiobas marketnya Indonesia aja. Jadi kalau mau Indonesia. Market luar,
emang harus pakai platform luar sih kalau mau luar negeri ya. Oh, iya. Oke. Good, ya. Oke, ada next question? Oke. Dari Mas Reza Fahlevi. Nah, semua freelancer adalah financial planner yang andal. Minta tipsnya dong, Kak, untuk mengatur pendapatan yang benar-benar acak, teks. Oke, boleh nih dari Kak Dania. Oke. Iya ya, emang freelancer financial planner yang andal ya? Pendapatannya acak nggak? acak. Sebenarnya tipsnya itu, aku pertama lebih ke mental dulu sih. Apalagi aku dulu background-nya kerja kantoran yang tiap bulan dapat yang pasti sama gitu. Kalau jadi freelancer, misalnya kalian dapatnya pertama misalnya ya, let's say 1 juta. Terus di bulan keberapa dapat 5 juta nih. Nah itu mentalnya, ekspektasinya di bulan selanjutnya jangan 5 juta lagi. Karena nanti jadi down. Wah. Padahal naik turun pendapatannya. Gitu. Jadi lebih ke set angka yang reasonable, yang bisa nabung, investasi, bisa untuk kebutuhan sehari-hari, tapi jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi juga. Jadi at least kalau kalian udah mencapai itu, kalian bisa relax lah gitu. Jadi kalau misalnya belum mencapai itu, bisa lebih, oh cari-cari lagi nih targetnya belum tercapai nih, bulan ini lebih effort lagi, nyari-nyari klien. Nah, lebih ke set goals financialnya mau di mana sih, angkanya berapa. Ya, benar banget. Ini seperti yang tadi Pak Rade share juga ya, salah satu disadvantage-nya freelancer, karena pendapatannya juga nggak tetap gitu. Atau Pak Rade punya masukan juga, tambahan? Ya, mungkin ya mirip tadi ya, karena fluktuatif ya. Jawabannya sebagai freelancer tuh nggak pasti. Jadi jangan terlalu boros-boros gitu ya, karena ini common problem sih di dunia industri kreatif ya. Apa namanya, khususnya kayak misalnya mungkin di musisi atau apa yang dapat royalti gede nih di depan, langsung dihabisin. Tapi begitu habis itu, istilahnya jadi kayak starving artist, ada istilahnya gitu tuh. Dia kaget, ketenung kaget, dihabisin, habis itu dia ngutang-ngutang terus hidupnya. Ada, dan nggak sedikit gitu ya. Nah, makanya harus hati-hati, punya self-control, jangan langsung dihabisin, ditabung, diinvest. Dikit-dikit, tapi yang penting ada gitu ya. Dan siapin untuk emergency fund untuk 6 bulan, kalau bisa minimal 6 bulan sampai 12 bulan gitu ya. Emergency fund, jangan sampai nol gitu kan. Repot nanti. Dana darurat penting. Ya, oke. Itu semuanya ya perlu dana darurat. Oke, thank you banget Kak Rade dan Kak Ganya. Boleh next question, ada pertanyaan lagi yang selanjutnya? Dari Rizky Putra Perdana. Apakah faktor ketidakpastian income menjadikan freelancer khususnya di Indonesia tidak banyak yang menjadikannya sebagai peluang karir? Silakan Kak Rade. Ini dua-duanya boleh jawab nih. Oke, boleh. Ya, jadi memang tadi relate dengan apa yang di-sharing Dania ya. Jadi mental gitu kan. Saya pun pas lagi shifting dari kerja kantoran jadi apa namanya, bangun startup, itu juga butuh mental shift yang lumayan apa ya, lumayan signifikan juga. Bahkan tadi relate juga tadi dengan orang tua, bahkan nanyakan, masa sih mau coba something yang risky, ini kan udah ini gitu kan. Jadi makanya saya lihat freelance itu punya mental entrepreneur sih. Kalau yang dia punya mental entrepreneur dan juga dia passionnya itu apa ya, udah apa istilahnya, an itch waiting to be scratched. Jadi kayak misalnya dia kerja di sebuah korporasi gitu, tapi itu ada sesuatu yang di dalam diri dia tuh yang nggak bisa tersampaikan di situ, sehingga dia kayak langsung pengen do something else sebagai freelancer untuk melampiaskannya gitu ya. There's an itch waiting to be scratched. Tapi plus dia harus punya mental entrepreneur juga, karena tadi tidak ada kepastian, bisa drop ke nol, tapi unlimited ceiling-nya gitu ya istilahnya, kayak entrepreneur dan freelancer gitu. Jadi dia kalau dia punya itu, basically entrepreneur atau freelancing is not for everyone, ya kan? Kalau memang nggak mentalnya siap, jangan dulu mungkin, pelan-pelan aja gitu kan. Jadi inside hustle,
sampai tadi kan, Gania, udah mulai ininya udah mulai naik nih, ya kan? Walaupun belum naik sama stable job kita, tapi kita lihat trennya, oke, naik. Dan kita pikirin, oke, gimana kita benar-benar serius, gimana untuk grow the client list, grow our content, grow our followers, grow our audience, dan dimatengin strateginya, jangan cuma kayak tanpa apa-apa persiapan matang langsung tidak akan terjun, kan risikonya banyak juga, apalagi kalau memang udah berkeluarga, udah usia, itu makin banyak risiko gitu ya, makin banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi, mungkin dari saya, mungkin dari Gania. Ya. Benar-benar, aku tambahin aja Kak, kali. Benar sih, dimulai dari inside hustle dulu, gitu. Karena balik lagi ke ikigai yang tadi, kita coba lihat dulu what you can be paid for dan what you love. Mungkin kalau freelance kita masuknya ke what you love ya, kita ngerjain apa yang kita suka. Gitu. Dan untuk what you can be paid for-nya, di kerja kantoran dulu. Nah, dua-duanya ini dulu nih harus terpenuhi, jangan jomplang gitu. Kalau misalnya dari freelance ini udah menghasilkan, dan udah stabil, hampir stabil gitu ya, bolehlah dipertimbangin untuk full time gitu. Ya pasti banget sih yang menjadikan freelancer nggak banyak menjadikan sebagai peluang karir karena ketidakpastian income, betul banget. Makanya tadi pas aku mau resign pun aku bikin pro dan kontranya bagian freelancer untuk dari segi money atau income-nya aku kasih nilai yang jelek gitu kan, dari 2 dari 5 bintang gitu. Jadi itu sebagai plus minusnya, pro dan kontranya. Tapi plusnya bisa tak terhingga gitu nilainya untuk sebagai freelancer. Jadi resiko ada kok lah. Mental health-nya harus ada. Oke, udah clear. Ya nih, saya rasa pertanyaannya cukup sampai di sini karena kita durasi juga. Tapi yang pasti kalau saya sebagai bank apa ya, pekerja bank, this is not about how you to resign from your job, ya kan? Tapi insight banget buat kita kalau dari sisi saya ya melihatnya bahwa freelance itu juga punya peluang bisnis. Ya, setuju nggak? Karena freelance itu menghasilkan, juga bisa create bisnis di situ. Jadi teman-teman sejawat saya, teman-teman di Bank Raya juga bahwa gig economy itu potensial untuk kita bisa sama-sama create bisnis di situ gitu. Jadi thank you buat Pak Rade, Kak Gania, kehidupan yang berbeda dari kehidupan employee like me, tapi betul-betul kasih insight bahwa pekerjaan short term atau independent workers itu juga betul-betul bisa kita saling bekerja sama, saling support bisnis gitu ya, dan bikin yang tadi 20 tahun, 30 tahun, if this is your dream job, ya kamu harus perbanyak bikin kesalahan, tapi yang membangun kamu ya, jatuh bangun. Jadi maksudnya, don't be late, nanti baru udah umur berapa baru bikin kesalahan gitu. Bener banget, itu banyak banget saya dapat. Seperti yang tadi saya di awal saya bilang, saya excited karena saya bakal dapat banyak hal baru, dan itu ternyata benar. Dan dari teman-teman yang bikin kasih pertanyaan juga, saya yakin mereka juga menangkap hal yang positif, menangkap hal yang bagus. Jadi saya persilahkan kepada Kak Gania untuk memberikan close statement. Nanti Kak Rade juga kasih close statement apa buat kita semua para peserta webinar sore hari ini. Saya persilahkan Kak Gania. Ya, yeah, thank you Pak Dami. Jadi kalau dari aku sebenarnya mau kerja kantoran, mau freelancer, itu balik lagi ke kalian pinginnya apa nih dari pekerjaan kalian. Dari yang tadi aku udah jelasin, bandingin aja mana yang lebih memenuhi kriteria pekerjaan impian kalian atau dream job kalian yang mana. Karena masing-masing orang punya preferensi masing-masing, beda-beda. Yes. Dulu waktu aku kerja kantoran, cita-cita aku jadi partner gitu di kantor aku. Yeah. Dan yeah, itu ya aku apa juga, itu cita-cita orang gitu kan. Tapi cita-cita bisa berubah, dan ya udah ikutin aja. Ikutin terus aja kata hati kalian. Jadi jangan pikir, oh yaudah gue jadi freelancer aja deh, katanya kerjaannya bisa tak ternilai gitu, penghasilannya nggak juga, itu sesuai dengan keinginan kamu, itu sih dari aku. Yes, ya, yeah. Terima kasih Kak Gania. Silakan Kak Rade, ada closing statement apa buat kita semua sore hari ini? Ya, yeah, mungkin ya mirip lah tadi ya sama Gania, follow your heart, dan jangan hanya follow the money. Yes, the money benar butuh gitu kan, maksudnya
untuk kehidupan, tapi don't follow money, kalau enggak nanti burn out, kalau memang enggak sesuai passion. Jadi enggak harus freelancing, enggak harus kerja kantoran, enggak harus bikin bisnis atau apa. Kita cocoknya di mana, where can we add value to the world, dan bisa make money dari situ, yang ikigai tadi. Dan ya hopefully itu bisa bikin kita more fulfilled ya, jadi enggak burn out atau enggak stress gitu, menjalankan apa yang dijalanin. Mungkin menambahkan juga dari Bunny Femin tadi, apa, jadi kurang bergaul gitu ya, karena kalau di kantor kan banyak teman, kalau misalnya kita freelancing, create content sendiri, jadi ini it's a lonely pursuit, sama kayak entrepreneurship gitu ya, tapi ya kalau kita passion di situ dan cari komunitas ya kan, cari komunitas untuk kita bisa grow bareng, ya nggak sendirian, nggak harus sendirian gitu ya, pasti ada teman-teman lain yang punya passion yang sama, interest sama, kita bisa grow bareng. Ini tambahan sedikit, thank you. Setuju banget, Pak. Follow your heart, don't follow your money. don't follow money, dan ya keren banget, dan perbanyak komunitas ya, freelance itu juga bisa jadi bagian komunitas kita dalam pekerjaan di bidang apapun. Setuju. Aku pribadi thank you banget Kak Gania dan Pak Rade yang di-share ke kita semua, such valuable banget, jadi sangat bernilai, bisa meningkatkan nilai diri kita, dan berharap bisa ketemu lagi next time di kesempatan yang berbeda mungkin. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak. Thank you. Dan sukses buat semuanya. Wow, oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Dame ya, sudah menemani, sudah menggawangi acara kita 1,5 jam ini. Nggak kerasa banget ya, ternyata singkat banget ya. Cukup terkesima tadi, teman-teman ya. Kita memperhatikan materinya, sangat luar biasa sekali ya tadi ya. Mudah-mudahan yang tadi sudah teman-teman dengarkan itu bisa menjadi pandangan baru ya. Wow, ternyata freelance itu, kalau kita lihat dari Kak Gania tadi, untuk freelance itu butuh pertimbangan juga ya, gitu. Ya, butuh pertimbangan yang sangat luar biasa juga. Jadi teman-teman yang mungkin ya mau berniat untuk freelance, jangan lupa juga ya, mungkin mulai dipertimbangkan dulu. Saya sudah siap untuk keluar apa belum ya, gitu. Tapi ini jangan berarti juga nanti buat teman-teman ya, kakak-kakak yang dari Bank Raya, kayaknya kita harus pada freelance semua habis ini, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bank Raya Indonesia ya, sudah mengadakan acara hari ini, sehingga mungkin teman-teman di luar sana yang saat ini masih ragu untuk freelance atau masih ada kebingungan-kebingungan untuk freelance, jadi mulai ada gambaran ya mau gimana nih freelance dan gimana tips dan triksnya. Oke. Selanjutnya ini juga ada peringatan untuk teman-teman dari Bank Raya, barangkali bisa mengisi absensi ya, yang barangkali boleh di-share linknya sama teman-teman panitia. Jadi silahkan yang sudah hadir untuk mengisi absensinya, mungkin bisa di-share. Oke, baik ya, silahkan diisi link absensinya di sana, dan jangan sampai nggak ngisi link absensi karena nanti nggak ada apa tadi ya. Oke, silahkan nanti tanya ke panitia ya. Oke, dan sesuai janji saya di awal tadi, 2 orang penanya terbaik kita akan berikan hadiah yang menarik ya. Siapakah dia? Oke, kita sudah pilih 2 penanya terbaik ya. Yang pertama, dia adalah, biasanya ada musiknya ya, gitu. Ini nggak ada ya, nggak apa-apa ya. Yang pertama adalah dari Kak Udin Verse. Wow, selamat kepada Kak Udin Verse yang sudah mendapatkan hadiahnya. Dan yang kedua adalah ada Kak Rizky Putra Perdana. Oke, baik. Jadi ada 2 orang penanya terbaik. Dan untuk mengklaim hadiahnya, silahkan hubungi rini@pemimpin.id. Oke, untuk klaim hadiahnya ya. Nah, ini dia ya. Udin Verse sama Rizky Putra Perdana. Silahkan hubungi Kak Rini @pemimpin.id untuk klaim hadiah. Apakah hadiahnya nanti? Itu sangat rahasia sekali ya. Nanti bisa kan, bisa langsung diklaim aja ke Kak Rini. Oke, baik. Mungkin itu acara kita pada hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bank Raya Indonesia sudah menyelenggarakan hari ini. Mudah-mudahan apa yang didapatkan hari ini semuanya dapat manfaat. Ya, dan jangan lupa kalau teman-teman mau lanjut untuk setelah ini mau freelance ya, mau apapun itu freelance-nya nanti, jangan lupa pertimbangan ya.
timbangin lagi, dan mudah-mudahan teman-teman nanti mendapatkan kerjaan sesuai dengan minat teman-teman, sesuai dengan ikigai teman-teman, sesuai yang dijelaskan oleh Kak Gania tadi. Oke, barangkali itu saja hari ini acara kita. Thank you banget teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di acara-acara keren luar biasa selanjutnya. Kita tutup aja acara kita hari ini dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang tak mengenal akhir pekan, untuk yang tak pernah lewatkan kesempatan, untuk semua yang selalu hadirkan senyuman, untuk semua yang berlomba dengan tagihan, untuk semua yang jadi tumpuan keluarga, untuk semua yang berjuang hidupkan asa, untuk kamu, kita, semua yang tak menyerah, terus berjuang.